kita yang ayah kamu tempatkan yang baik sekarang kita tahu kamu di sana. Lihat kawan-kawanku bahwa cara pun akan kita siap sempatkan di tempat ini ketika apa yang menjadi itu. Bantai. Namun apa saya tanya kawan-kawan, membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang asing. Padahal sekarang kita ketahui bersama kawan-kawan, di masa pandemi COVID-19 ini, kita dilarang berpergian, kita dilihat. Ada salah satu oknum yang mengatakan bahwasanya mereka tidak butuh sampah kawan-kawan sekalian. Olehnya itu, kami dengan tegas mengecam bahwasanya apa yang dilakukan oleh pihak Wadi nyata-nyatanya sudah di luar kewajaran, dan maka olehnya itu kami akan terus melakukan perlawanan yang keras pada hari ini kawan-kawan sekalian. Cerita-cerita masyarakat kepada dengan hormat saya undang adik saya air buat laun untuk menyampaikan orasi yang mau. Demi Allah, saya akan berjuang untuk masyarakat Pamandaye. Ya. Jadi saya sampaikan pada saat ini, saya sudah nego pihak perusahaan bahwasanya yang 28 yang kita perjuangkan ini, insya Allah besok ada sudah ada kepastiannya. Jangan. Dan jangan lagi ragu. Tanggal 29 nanti kalau tidak ada kejelasan, datang lagi di sini. Saya siap membantu. Jadi saya kira itu yang penting. Saya siap berada di depan kalian. Saya ini dipilih oleh masyarakat. Masyarakat yang kita akan memperjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut bersama dengan masyarakat Papua untuk memperjuangkan haknya. Dan setelah itu saya membangun komitmen antara pihak perusahaan dan pihak masyarakat Papua bahwa semua masyarakat Papua tidak dibebani secara administrasi berkaitan dengan tenaga kerja. Nah, sekarang saya sudah melakukan juga koordinasi dari pihak perusahaan
bahwa di tanggal 29 itu sesuai dengan tuntutan pada hari ini, tidak ada alasan dari pihak perusahaan untuk mengaku mundur dari jumlah yang diusulkan oleh pihak panitia yang sudah ditentukan oleh disepakati oleh pihak perusahaan maupun dari pihak masyarakat. Maka saya mengatakan pada hari ini kepada masyarakat Papua, ketika pada tanggal 29 nanti tidak ditepati lagi tentunya, maka saya insya Allah selalu siap untuk hadir, bahkan kita tidur bersama-sama di sini untuk mendukung perusahaan. Saya kira itu, insya Allah apa yang disampaikan sama pelajar. Saya akan memanggil langsung manajemen Wadi untuk mempertanyakan dan menjelaskan hal ini. Insya Allah perjuangan saudara-saudara akan saya tindak lanjuti, dan saya memegang garansi dari Wadi bahwa tetap akan memperjuangkan warga negara, warga Bantaeng untuk diprioritaskan menjadi tenaga kerja di PT Wadi. Yang kedua, terkait tenaga kerja asing, saya tegaskan di hadapan saudara-saudara sekalian, saudara-saudara semua, bahwa kewenangan terkait tenaga kerja asing ini adalah berada di pusat, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja. Dan apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara sekalian terkait tenaga kerja asing ini, saya akan menyurati Kementerian untuk ditindaklanjuti. Saya kira karena dua hal ini menjadi tuntutan dari saudara-saudara sekalian, saya sudah jelaskan sekali lagi terkait 28 warga Desa Papaloe, saya akan menagi langsung dan mempertanyakan langsung kepada pihak Wadi. Ditunggu nih. Yeah. Dan yang kedua, jangan sampai ada salah komunikasi dalam hal ini. Sekali lagi, saya akan menagi komitmen Wadi untuk memanfaatkan tenaga kerja lokal dengan prioritas yang paling utama. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.